Hari pertama bulan puasa, Senin 1 Agustus, Pantai Marina Semarang sama seperti hari-hari biasanya dikunjungi orang. Namun, di saat bulan Ramadan seperti ini, pengunjung yang datang rata-rata bertujuan sama, yakni menanti saat berbuka puasa. Sejak menjelang sore mereka datang, sampai tiba saat maghrib mereka baru pulang. Saat itulah di batas cakrawala tengah terbentuk pemandangan indah mempesona, yaitu matahari terbenam. Mereka pergi ke pantai secara berombongan, dengan keluarga atau berdua dengan kekasih hati. Namun, sejumlah pengunjung mengaku kecewa dengan kondisi pantai Marina saat ini. Dibangunnya beton penahan abrasi pantai yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir ini membuat pantai tidak alami lagi. Pemandangan matahari kala sore hari tidak bisa terlihat karena terhalang beton. Ditambah lagi sejak beberapa waktu ini, di situ digunakan tempat menaruh batu-batu besar. Ya, kayaknya beda dengan hari-hari sebelumnya. Bedanya kenapa, Mas? Bedanya ini kayaknya puasa pertama ini agak energinya kurang ini. Ya, yang jelas penataannya marina ini apa memang enggak tahu atau ini bentuk kekusukan seseorang atau mungkin memang energinya sangat berkurang dibandingkan hari-hari biasa. Ya. Dari Pantai Marina, Bambang Isti, Cyber News TV.